kepala desa yang sangat berkompeten untuk membangun desa, dengan pembangunan berbagai infrastruktur terus dioptimalkan, sehingga perwajahan desa semakin mengalami perubahan. Perlahan tapi pasti, desa ini mulai berbenah dengan geliat membangun sarana dan prasarana. Mulai dari jalan lingkungan, layanan kepada masyarakat, irigasi serta infrastruktur lainnya, dan juga saat ini tengah mengerjakan fasilitas di desa. Desa terus berupaya memainkan peran sebagai motivator, fasilitator, penggerak pembangunan yang didukung lembaga serta kepedulian masyarakatnya. Dengan dukungan lembaga desa serta seluruh elemen masyarakat, pemerintahan desa ini dengan tim pengelola kegiatan, disibukkan dengan pengalokasian dana bantuan pemerintah, dari berbagai sumber anggaran, seperti pengalokasian dana desa pusat, dana bantuan kabupaten, dan alokasi dana desa yang mana pengalokasian dana tersebut, untuk pengerjaan berbagai sarana dan prasarana demi kemajuan desa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sarna, sebagai kepala desa, Desa Bakti Rasa, Kecamatan Seragi, Kabupaten Lampung Selatan, menjabat kurang lebih baru 6 bulan berjalan. Dan harapan saya sebagai kepala desa, mudah-mudahan warga masyarakat Desa Bakti Rasa kedepannya lebih maju dan lebih berkembang, dan mudah-mudahan program-program yang ada di Desa Bakti Rasa bisa berjalan dengan lancar. Desa Bakti Rasa saat ini dipimpin oleh Bapak Sarna, yang baru saja menjalani masa jabatannya selama 6 bulan sebagai kepala desa. Harapan Pak Sarna sebagai kepala desa sangat ingin melihat warga desanya menjadi lebih maju dan berkembang. Ia juga berharap semoga program-program yang ada di desa tersebut bisa berjalan dengan lancar dan juga bisa bermanfaat bagi warganya. Dan alhamdulillah, pembangunan-pembangunan yang telah terlaksana dari tahun yang kebelakang sebelum saya, alhamdulillah sudah terrealisasi dan sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Bakti Rasa. Kepala di desa ini sangat proaktif dan gesit bekerja membantu masyarakat, selain itu juga terus menjalin silaturahmi dan bekerja sama dengan warga di sini. Dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat, sebagai pemerintah desa juga sangat peduli terhadap warga. Dan program tahan pangan sudah terlaksana, termasuk bibit pepaya yang telah ditanam, dan jalan-jalan yang akan menuju ke arah tahan pangan sudah mulai realisasi, dan mudah-mudahan untuk ke depan pembangunan-pembangunan yang ada di Desa Bakti Rasa lebih maju dan lebih berkembang. Dan insya Allah, saya sebagai kepala desa mau berupaya semaksimal mungkin biar Desa Bakti Rasa tidak ketinggalan daripada desa yang lain. Program-program pemerintah sesuai dengan aturan Perpres 104, seperti 40% BLTDD, 20% ketahanan pangan, semua sudah tersalurkan dan terrealisasi dengan baik sesuai aturan yang berlaku. Adapun besarnya penerimaan Rp300.000 per KPM setiap bulannya, dalam penyaluran BLTDD kepala desa dapat menyalurkan BLT tersebut setiap bulan kepada KPM atau sekaligus 3 bulan langsung. Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh penerima KPM untuk dapat memanfaatkan bantuan ini dengan baik. Untuk melokasikan dana desa tahap 2, Desa Bakti Rasa mengalokasikan bangunan rabat beton yang ke arah jalan pertanian masyarakat Desa Bakti Rasa. Suara masyarakat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah desa yang telah peduli membangun jalan usaha tani. Jalan ini merupakan urat nadi perekonomian warga, apapun ceritanya seandainya jalan tidak bagus, ketika hujan turun, tidak bisa dilewati warga, dengan adanya perbaikan jalan ini semoga kedepannya bisa ditingkatkan. Salah satu hal penting yang tengah diupayakan oleh pemerintah desa ini adalah pembangunan infrastruktur pertanian berupa jalan usaha tani.
Jalan usaha tani akan memperluas daya jangkau distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan pendapatan petani. Mayoritas penduduknya di sini sebagian besar adalah petani, maka pemerintah desa akan terus berusaha memfasilitasi sektor pertanian, ditandai dengan penggunaan alat mesin pertanian. Agar dapat menjangkau areal persawahan, maka diperlukan akses berupa jalan usaha tani, agar alat mesin pertanian dapat dioperasionalkan. Jalan usaha tani, ini akan mempermudah akses untuk menjangkau areal pertanian. Jalan pertanian ini akan memutus kos produksi yang besar dan memberi banyak manfaat untuk petani, jelasnya. Tujuan pembangunan jalan usaha tani ini adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, dan yang tak kalah penting untuk membuat masyarakat lebih rukun dan bersatu. Semoga rasa persatuan dan kesatuan serta kerukunan ini terus dipertahankan demi kemajuan desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pemerintah desa Bakti Rasa pada saat ini sedang berada di jalan jembatan penghubung antara Dusun Pajar Bakti dan Dusun Pamong Sari. Ini jembatan dibangun melalui dana desa bidang ketahanan pangan. Kebetulan jalan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat. Nah, ini ada petaninya, Pak Mimin, yang punya sawah di sini. Bagaimana manfaatnya, Pak, jalan ini nih untuk kemaslahatan masyarakat petani di sini? Sangat bermanfaat untuk petani di sini. Terutama ya musim nyawa bisa dilalui sama alat pajak. Musim panen pun demikian bisa dilalui oleh alat panen kombet. Ah, ini direncanakan ini masih zaman kepemimpinan Pak Iswahyudi dulu itu beliau itu. Kemudian beliau setelah memundurkan diri dari jabatannya dilanjutkan oleh kepemimpinan Pak Amar dan Pak Sarna dan direalisasikan di tahun 2022 ini. Ini memang memangkas biaya ojek kemudian alat pemanen padi yang biasanya harus keliling ke sana, Pak, atau ke sana, tapi sekarang bisa melewati jalur ini langsung. Bapak Sarna juga mengungkapkan rasa syukurnya dikarenakan pembangunan-pembangunan yang telah terlaksana di tahun-tahun sebelumnya sudah terrealisasi dan sudah dapat dimanfaatkan oleh warga Desa Bakti Rasa. Bukan hanya itu saja, program ketahanan pangan pun sudah terlaksana dengan baik. Salah satu program ketahanan pangan yang sudah berhasil dilaksanakan adalah penanaman bibit pepaya. Untuk memperlancar kegiatan tersebut, Kepala Desa juga menganggarkan dana untuk pembuatan jalan usaha tani, yang juga sudah mulai terrealisasi dengan baik. Pak Sarna juga berharap untuk kedepannya pembangunan yang ada di Desa Bakti Rasa menjadi lebih maju dan lebih berkembang. Pak Sarna akan terus berupaya semaksimal mungkin, agar Desa Bakti Rasa tidak ketinggalan daripada desa yang lain. Untuk kedepannya Kepala Desa Bakti Rasa telah menganggarkan dana desa tahap 2, untuk pembangunan rambat beton menuju ke arah jalan pertanian yang ada di Desa Bakti Rasa, demikian ungkap Pak Sarna. Ini di sini ya mengharapkan ke pemerintah perhatian pupuk, terutama pupuk, Pak. Dan harga padi juga ya bagusnya sih ditingkatkan. Pupuknya langka ya terus mahal. Karena ada program pemerintah, Pak, pupuk subsidi, Pak. Ada, betul. Ya, memadai. Tapi stoknya mungkin kurang. Keluhan selama ini di petani tentang kelangkaan pupuk bersubsidi dan mahalnya harga pupuk non-subsidi. Dengan adanya kelangkaan pupuk bersubsidi jenis urea dan ponska sudah menjadi permasalahan para petani dari tahun ke tahun. Meskipun pupuk bersubsidi tersedia melalui gabungan kelompok tani, namun stoknya terbatas dan tidak mencukupi kebutuhan para petani. Untuk mengatasi kelangkaan subsidi pupuk, para petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang cukup mahal. Mengatakan dengan menggunakan pupuk non-subsidi, biaya sarana-prasarana produksi yang dikeluarkan para petani bertambah sehingga keuntungan para petani berkurang di saat panen. Tujuannya membangun jalan ini adalah untuk memfasilitasi warga, masyarakat petani agar akses dalam pemanenan padi lebih simpel, biaya angkut lebih murah, dan juga akses warga sehari-hari karena di sini juga padat pemukiman penduduk dan di sini juga bagian dari
ketahanan pangan Desa Bakti Rasa dengan jumlah wilayah sawahan yang cukup luas. Harapan kami selaku aparatur desa, mengharapkan kepada masyarakat agar bisa memanfaatkan semua yang sudah diberikan desa, seperti membantu perawatan jalan atau sejenisnya, supaya bisa lebih terawat demi kemajuan desa. Guna melaksanakan kegiatan pada pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan desa berpedoman pada visi dan misi, kebersamaan dalam membangun dengan semangat bergotong royong, demi desa ini lebih maju dan bermartabat. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi pertanian dan peternakan. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa, menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa, dalam mewujudkan desa yang aman, tentram, dan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puput Fatmawati, cucu dari nenek Ada ini ya. Sebelumnya terima kasih atas semua untuk masyarakat sekitar Karangjaya, Desa Bakti Rasa. Untuk sedia membantu nenek saya untuk membangun rumah ini. Terima kasih banyak atas semua bantuannya. Harapan ke depan tadi. Harap ke depannya segera kalau ada program bedah rumah, segera memperbaiki rumah nenek saya ini untuk lebih bagus ke depannya, supaya ada WC dan segala macamnya. Terima kasih. Salah satu warga penerima bantuan langsung tunai dana desa BLTDD sangat berterima kasih telah memperhatikan keluarganya. Dengan adanya bantuan langsung tunai ini benar-benar sangat bermanfaat buat menyambung biaya kehidupan keluarganya. Di samping itu beliau juga sangat berharap kepada pemerintah agar ia mendapat program yang diadakan oleh pemerintah, yaitu program bedah rumah. Inilah keadaan rumah Ibu Ada. Alhamdulillah ini sudah terbangun oleh masyarakat. Dulunya kalau kita boleh cerita Pak ya, kita sangat miris, bahkan dia udah beberapa kali mengajukan permintaan harapan karena saking pengennya punya rumah yang baik yang bisa dihuni. Dulu Ibu Ada ini sakit-sakitan, ini dulu kandang ayam Pak, kalau boleh kandang ayam, udah mau roboh reot, terus ada laporan Pak RT menyampaikan ke saya, terus saya langsung nanti habis luhur kita koreksi, insya Allah, alhamdulillah besoknya kita undang masyarakat untuk sama-sama bergotong royong. Alhamdulillah Pak, dari iuran seseorang-seseorang terkumpul bisalah untuk melaksanakan membangun rumah seperti ini. Dan alhamdulillah mudah-mudahan berkat rumah ini Ibu Ada pun juga nyaman. Dan harapan saya selaku BPD di sini, mudah-mudahan pemerintah akan lebih bisa memperhatikan kehidupan masyarakat yang seperti ini akan menjadi lebih baik. Terutama ini rumah ini belum ada WC-nya, WC-nya cemplung, ini kan udah sangat ini tidak bagus untuk kesehatan. Ya, untuk Ibu Adanya penerima BLT dari tahun berapa? 2022. Sampai sekarang masih menerima ya? Iya. Bermanfaat nggak? Alhamdulillah bermanfaat sekali. Biasanya digunakan untuk apa itu biaya BLT ini? Untuk membeli kebutuhan, ini kan harus beli obat ya Bu, karena punya penyakit asma gitu. Harus tiap itu kalau asmanya kamu harus beli obat gitu. Pakai bili kan ini pakai gribik gitu. Sebelumnya apa pakai gribik ya? Iya gribik, ya mau rubuh juga sih. Iya, kalau sekarang gimana nih? Pembangunan sekarang, rumah ini siapa yang membantu? Masyarakat sekitar alhamdulillah baik sekali ya Bu. Dan sekarang alhamdulillah udah jadi lebih bagus dari sebelumnya, udah lebih kokoh. Harapan kedepannya untuk rumah nenek? Ya supaya lebih jadi bagus kedepan lagi, lebih layak lagi, dan lebih nyaman. Dari pemerintah tadi? Ya dari pemerintah. Harapan ke pemerintahnya? Harapan pemerintahnya ya supaya lebih memperhatikan rakyat yang lebih membutuhkan gitu ya Bu. Seperti nenek saya ini, supaya lebih bagus lagi, lebih membantu lagi pada masyarakat yang membutuhkan,
dan terima kasih banyak kepada masyarakat mm-hmm. untuk membantu rumah nenek saya ini mm-hmm. lebih bagus dari sebelumnya gitu. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Nantikan berikutnya hanya di RNTV Lampung.